Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video hari ini aku masih mau sharing mengenai cara cari uang online. Dan di video kali ini aku mau ngenalin sebuah aplikasi di mana aplikasi ini adalah penghasil uang terbaik di tahun 2022. Lumayan banget ya kan? Kalian bisa menghasilkan uang sambil scroll-scroll HP. Kemudian kalian juga bisa tarik uang cuman sambil rebahan. Dan aplikasinya sendiri aku bakalan spill ke kalian. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, langsung aja simak video berikut ini. Jadi aplikasi yang bakalan aku kenalin yaitu ini dia, Nusa Talent. Nah, Nusa Talent ini adalah aplikasi penghasil uang, bisa digunakan untuk mahasiswa, untuk pelajar, atau misalkan untuk yang masih sekolah gitu ya, misalnya SMP, SMA. Kemudian bisa juga untuk ibu rumah tangga atau misalkan bapak-bapak yang udah pensiun, atau pokoknya tuh yang memang dia bisa cari uang secara online, itu kalian bisa banget bergabung dengan Nusa Talent. Nah, sebelum aku kasih tutorialnya, aku bakalan kasih info dulu ya untuk Instagramnya. Nah, ini dia, Side Job by Nusa Talent. Kalian kalau misalkan mau download, bisa langsung download aja di Play Store. Nah, kemudian di sini banyak banget kayak info-info mengenai Nusa Talent ini atau Side Jobs ini. Buat teman-teman nih yang pengen make sure atau misalkan lebih real lagi, ini bener gak sih bisa menghasilkan uang, kalian bisa coba sendiri. Dan di sini juga bisa lihat testimoninya gitu ya kan. Nah, untuk testimoni di sini ada untuk mantap Min, nambahin uang jajan gampang banget. Nah, kalian bisa cross check sendiri ya, dan bisa coba sendiri apakah bener menghasilkan uang atau enggak. Karena di review-review sebelumnya aku udah cek bahwa Side Job by Nusa Talent ini bisa menghasilkan uang, teman-teman. Kemudian selain itu juga di sini ada kayak how to join atau cara ikutan Nusa Talent. Kalian bisa cek aja, banyak juga giveaway di sini. Dan langsung aja ke tutorialnya. Pertama, kalian download dulu aplikasinya Nusa Talent ini di Play Store. Kemudian kalau misalkan udah download, kalian bisa langsung daftar sekarang. Nah, kalian di sini pilih ya, mau pekerjaan full time atau mau pekerjaan freelance gitu loh. Karena di sini ada pilihannya. Nah, kemudian kita coba ya untuk pekerjaan full time. Kalian bisa isi misalnya email, password, konfirmasi password, nama lengkap, dan nomor handphone. Terus kalau misalkan mau side jobs atau pekerjaan freelance, kalian bisa isi. Misal aku bakalan isi ya, dan kemudian passwordnya tinggal masukin. Di sini masukin sesuai password yang kalian pengen. Nama lengkap juga masukin. Kemudian nomor handphone. Oke, nah setelah ini, setelah kalian lengkap mengisi email, password, konfirmasi password, kemudian nama lengkap, nomor handphone, dan lanjut. Kalian pilih jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Konfirmasi tanggalnya, tanggal 4. Kemudian bulan, terus tahunnya diisi. Konfirmasi, oh sorry, ini tempat lahir ya. Oke, terus domisilinya diisi juga, di mana tempat kalian tinggal. Kotaknya tinggal isi juga. Kemudian kecamatan. Kemudian kelurahannya isi juga.
Konfirmasi. Oke, ini udah step 2. Jadi stepnya ada 2. Tadi yang step 1 itu ngisi kayak password dan lain-lain. Kemudian ini step 2 lebih spesifik. Oke, sekarang udah ya, aku udah daftar. Di sini misalkan udah ada arahannya, saat ini kamu tidak memiliki misi aktif. Nah, ambil misi sekarang. Nah, jadi misi-misinya itu ada beberapa misi, teman-teman, yang yang ditawarkan. Pertama, misal mengisi kuesioner itu ada nih, kamu belum bisa kerjain misi ini, pastikan sudah upgrade akun kamu ke premium. Karena kita belum upgrade, jadi kita belum bisa follow akun side jobs nih. Kalian harus follow dulu. Kemudian ambil misi. Selanjutnya, nah ini tuh kayak apa ya? Kayak kalian tuh kalian tuh cuman ngerjain misi-misi yang disediakan oleh aplikasi side job ini. Kita back lagi. Sorry, ini ke close. Nah, untuk misinya sendiri ini banyak banget ya. Di sini ada mengisi kuesioner, ada review aplikasi. Ini adalah pembayarannya untuk mengisi kuesioner 2.000 sampai 5.000. Kemudian ada review aplikasi 30.000 sampai 45.000. Akuisisi pengguna 8.000 sampai 10.000. Jadi masing-masing untuk misinya itu pasti dapat uang, teman-teman. Kemudian ini tahap pertama, kalian bisa follow akun size job terlebih dahulu. Nanti kemudian akan naik. Misinya akan naik dengan sendirinya. Kalian bisa langsung aja naikin misi sendiri ya. Jadi kalian harus terlewati dulu misi-misi sebelumnya kayak gitu. Dan kalian kalau misalkan udah terlewati, nanti tuh bakalan pembayarannya bakalan masuk ke pembayaran yang sesuai nanti kalian isi. Nanti tuh bakalan ada pengisian rekening. Nah, misal nih rekening, terus tambah rekening. Kalian mau nomor rekening apa? Misalnya pembayarannya nanti pengen masuk ke BCA atau misalkan ke GoPay atau ke OVO atau ke Dana atau ke ShopeePay. Jadi, di sini kalian bisa langsung aja tambahin rekeningnya di sini. Ini adalah misi-misi yang bisa kalian ambil yang aku sebutin tadi ya. Ini udah sesuai ada nominalnya, dari mulai mengisi kuesioner itu dari 2.000 sampai 5.000. Kalian bisa cek sendiri dan kalian bisa cobain kalau misalkan memang kalau memang ini tuh aplikasi ini tuh bisa menghasilkan uang, teman-teman. Di sini ada di berandanya ya, di tampilan halaman awal. Di sini kalau misalkan kalian punya saldo, itu saldonya akan bertambah dan di sini bisa tarik saldo dan langsung ke rekening kalian atau misalkan langsung ke OVO, ke GoPay atau ke Dana dan ShopeePay gitu. Kemudian kalau misalkan kalian tuh udah menyelesaikan beberapa misi dari aplikasi Nusa Talent ini, nanti bakalan ada hasilnya di rangkuman pekerjaan. Misalnya diterima, kemudian ada yang menunggu, kemudian ada yang ditolak. Jadi beberapa misi yang kalian kerjain, kalau misalkan udah oke, itu bakalan langsung saldonya masuk ke saldo aktif kalian. Kayak gitu. Nah, kalau mau lihat lagi misinya, ini kalian bisa aja, ada yang online dan ada yang offline. Nah, kalau misalkan yang offline itu ada menjual produk, ada akuisisi merchant, ada QA dan QC, ada event. Tapi ini masih terkunci karena kalian tuh harus melakukannya itu harus secara bertahap ya. Kayak tadi misalnya harus upgrade dulu ke premium. Nah, caranya upgrade ke premium di sini ada status akun, upgrade akun kamu ke premium sekarang. Nah, kalian nanti bisa upgrade dan kalian bisa masukin kayak nama lengkap, ini kan udah ya, udah masuk. Nanti kalian bisa masukin kayak NIK, KTP, nomor NPWP, alamat, dan lain-lain. Nanti harus foto KTP dan foto KTP dengan selfie. Nanti kalau misalkan akun kalian udah di-upgrade ke premium, nanti kalian bisa back lagi ke misi. Dan kalian bisa coba, misalnya untuk yang online ya, nih bisa coba untuk mengisi kuesioner gitu. Nih, ketika aku klik yang mengisi kuesioner, kamu belum bisa kerjain misi ini karena kamu belum upgrade ke premium gitu keterangannya. Jadi kalian harus upgrade terlebih dahulu di profil.
Jadi seperti ini ya, untuk cara mendapatkan uang online dari aplikasi ini. Kalian bisa dapat ratusan ribu per minggunya gitu loh. Apalagi kalau misalkan dikali per bulan, semakin kalian sering ngisi misi-misi di sini, semakin banyak juga nih saldo aktif yang bakalan kalian dapat, dan kemudian nanti kalian bisa tarik saldo secepatnya kayak gitu. Oke teman-teman, itu dia video dari aku untuk cara cari uang online atau sampingan cari cuan online. Kalian bisa banget ngikutin tips dari aku untuk aplikasi Nusa Talent ini, dan semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on next video. Bye bye.